Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan, umur dan rezeki yang melimpah, alhamdulillah. Baiklah, di kesempatan di sore hari ini kita mau menawarkan untuk Anda golok klasik, ya, golok klasik namun bahannya baja modern. Bahannya baja modern, diberi kostum model golok lokal ataupun golok klasik. Bajanya sendiri dari baja Sleipner A88, ya. Dari baja Sleipner A88, baja perbaikan dari Performe baja D2. Jadi, kelemahan-kelemahan yang ada pada baja D2 sudah ditutupi ataupun diberi komposisi yang ideal sehingga kualitasnya lebih bagus dari baja D2, IC D2. Sleipner A88, ya. Sleipner A88 produk asap. Baiklah, langsung saja. Ini yang dua modelnya Bowie, ya. Model Bowie, gagang dan sarungnya kayu sonokeling. Di ACC Duralium, sudah dipin kuat. Garapannya sendiri ini stock removal. Stock removal, ya. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini model Bowie. Dan kebetulan ini tadi saya asah manual, ya. Saya asah dari grade rendah sampai grade 8000-an, asahan subton. Jadi insya Allah ketajamannya lebih jos gandos, ya. Ketajamannya lebih jos gando. Sebelum kita uji dulu, ya, sebelum kita uji ini panjang bilah di 29,5-an, ya. Kita ukur dulu. Kita ukur dulu relnya berapa. Ya, panjang bilah di 29,6. Panjang bilahnya di 29,6. Lebarnya di 2,3. Ketebalan di 5 mili, ya. Di Ricasso ini ketebalan 5 mili. Jadi ini stok removal. Bahan langsung digerinda, ditipiskan, kemudian disepuh manual, sepuh oli. Baik, sudah diasah tajam, kita uji ketajamannya seperti apa. Kita uji selis tisu, selis kapas, ya. Kita uji dengan selis kapas, apakah mampu mengeselis kapas. Kalau sudah mampu selis kapas, ini ketajamannya sudah tentu bisa selis tisu. Jadi ketajaman selis kapas lebih halus ataupun lebih tajam dari ketajaman selis tisu, ya. Sangat-sangat lembut kapasnya. Ya, harus pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kapas sudah dibelah. Ya, kapas sudah dibelah. Kapasnya tipis, lembut. Coba kita buktikan selis tisu. Kita buktikan selis tisu. Apakah memang sudah benar bisa selis tisu? Bismillahirrahmanirrahim. Ditempel, diturunkan, ya. Ringan sekali tuh. Nah. Ditempel. Diturunkan saja sudah terbelah, ya. Apalagi leher sapi insya Allah
bisa mati tersenyum ya, tidak kesakitan hewan kurbannya. Ketajamannya sudah luar biasa. Silakan yang berminat ya. Ini harganya 900.000 ya. Harganya 900.000 saja. Ketajamannya yang memang mengerikan sekali ya. Ketajamannya jos gandos. Sudah